Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat jumpa kembali di Islamika Area tentunya, coy. Nah, konten kita kali ini akan membahas suatu kejadian yang sangat menakjubkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, coy. Apa itu? Ya, saat kelahiran Rasulullah SAW, ada kejadian-kejadian yang sangat di luar kemampuan batas pemikiran kita, coy. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal ini, coy, disebut juga dengan tahun gajah. Nah, pada tahun tersebut terekam sejarah penting bagi umat Islam. Nabi terakhir Rasulullah SAW membawa risalah suci dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lahir di kota Mekah pada waktu itu, coy. Nah, kehadiran sosok yang oleh cendekiawan Barat Michael Hyde pun diposisikan sebagai orang yang paling berpengaruh nomor satu di dunia, coy. Nah, ini menjadi titik baik bagi moral bangsa Arab dan manusia secara keseluruhan. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelahiran Rasulullah SAW, coy. Ada beberapa kejadian baik di Barat, baik di Persia pada waktu itu, dan ada kejadian-kejadian alam untuk menyambut Rasulullah SAW pada saat lahirnya, coy. Nah, seperti apa konten kita kali ini? Mari kita menyelam lebih dalam, coy. Check it out. Nah, sebelum kita masuk kepada yang lebih dalam, coy, nah, lebih baik kita mengenali apa saja sih yang gejolak-gejolak yang ada sebelum kelahiran Rasulullah SAW ini, coy. Tahukah teman-teman, kondisi dunia sebelum kelahiran Rasulullah SAW ini, coy, sangat kacau. Nah, jika kita tinjau pada saat kondisi politik, ekonomi, sosial, dan agama, baik di Barat maupun di Timur, sangatlah kacau pada saat itu, coy. Dengan kondisi tersebut, mungkin Allah telah menentukan takdirnya kapan Rasulullah ini dilahirkan, coy. Nah, pada saat kondisi yang sangat kacau itu, coy, lahirlah seorang tokoh besar sepanjang masa yang membangun kekuatan Islam di antara dua kekuatan besar dunia pada saat itu, coy. Dua kekuatan ini, coy, yaitu dua kerajaan yang sangat besar di dunia pada waktu itu. Yang pertama itu adalah kerajaan Romawi, dan yang kedua itu adalah kerajaan Persia pada waktu itu, coy. Di Jazirah Arab pada waktu itu, coy, telah disebutkan bahwa masyarakat Arab penuh dengan masa kegelapan, termasuk mereka yang menyembah berhala. Ya, tentunya berhala itu buatan mereka sendiri, coy. Nabi Muhammad diutus dengan misi kenabian yang mengajarkan tiada Tuhan kecuali Allah yang mengetahui segala tingkah laku manusia dan membalas atau menghukum sesuai dengan perbuatannya di akhirat kelak, coy. Sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, nabi dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat-sifat yang tercela, coy. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir dari kandungan bundanya pada tanggal 29 Agustus, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, pada tahun Gajah. Nah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ya, kotanya di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu, coy. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraish Al-Arabi dari keturunan Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab dari kabilah Bani Zuhrah Al-Quraisyah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, coy, dekat Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan misi agar umat Islam datang dari segala penjuru mengunjunginya untuk menunaikan ibadah haji, ya, menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain sedikit pun. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi Aminah. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuhnya Halimatu Syadiyah, coy.
Nah, itulah sepenggal kisah dari kisahnya Rasulullah pada saat waktu kecil, coy. Nah, kita masuk ke inti poinnya saja. Kelahiran Nabi yang kelak akan dilantik menjadi Nabi Agung ini, teman-teman, yang dibarengi dengan sejumlah keistimewaan dan peristiwa yang sangat menakjubkan. Nah, kami akan menyampaikan apa-apa saja peristiwa yang istimewa saat kelahiran Rasulullah SAW ini, teman-teman. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada jauh sebelum kedatangannya agama Islam, coy. Nah, pengikut agama ini dikenal dengan menyakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberikan perlindungan dari segala macam bahaya serta mampu menganugerahkan kesejahteraan bagi umat manusia, kata mereka, coy. Nah, sebab itu mereka yang meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Nah, konon kabarnya mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Yang uniknya, coy, saat kelahiran Rasulullah SAW, api ini padam saat Nabi Muhammad lahir. Dalam satu riwayat, Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwasanya pada malam kelahiran Muhammad Rasulullah SAW di balkon istana Kisra runtuh, 14 kerajaan runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam, coy, yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah, coy. Nah, selanjutnya, coy, menurut Imam Al-Zurqani, selain diriwayatkan Imam Baihaqi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Ibnu Asakir, Ibnu Jarir, yang semuanya sanadnya sampai kepada Hani Al-Makhzum, Imam Abu Abdillah Al-Zuqani. Nah, kejadian yang kedua, coy, kejadian istimewa yang kedua pada saat Rasulullah SAW ini lahir, bahwasanya lahir dalam keadaan sujud. Nah, secara umumnya manusia itu lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, coy. Nah, berbeda lagi dengan Rasulullah SAW yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Al-Jaluddin Asy-Syuyuti dalam Qisasul Kubra melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Bunda Siti Aminah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa, coy. Nah, betapa istimewanya Rasulullah ini, coy. Nah, istimewanya yang ketiga, coy. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan dihitan. Salah satu kewajiban bagi anak setiap laki-laki adalah melakukan hitan, ya, setelah mencapai usia balig, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ini, coy, adalah sudah dalam keadaan hitan saat dia lahir ini, coy. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairani, selain Nabi Muhammad, ada 14 nabi lain yang lahir dalam keadaan sudah dihitan, coy. Yaitu Nabi Adam, Nabi Sid, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hazalah bin Safwan. Ini dikutip dari buku Asy-Syi'ah Al-Mujairami Al-Khatib, juz 5 halaman 262, coy. Peristiwa ketiga, coy, yaitu peristiwa kenapa dinamakan Muhammad. Nah, secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata hamdun yang berarti pujian, yang terpuji. Artinya, nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Mekah pada waktu itu. Anehnya, coy, nama itu tidak pernah terbesit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bagi anak-anak mereka dan bagi keturunan mereka. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan bahwa salah satu irhas atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama, coy. Hal ini desain dari Allah dan sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad, sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya. Ini dikutip dari Shihabuddin Al-Qastalani di halaman 374, coy. Adapun orang yang beri nama tersebut adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib,
Sebab ia menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, coy. Pada kisahnya, coy, Abdul Muthalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Nah, dalam mimpinya itu, ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang dari arah yang berbeda. Satu rantai berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi, coy, berada di arah timur. Kemudian rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia bergelantungan di pada pohon itu, coy. Nah, keistimewaan yang selanjutnya, coy, yaitu keistimewaan tertutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir, coy, konon iblis bisa mencuri dan mendengar perbincangan malaikat soal suratan takbir di langit ketujuh. Kemudian iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun, para santet, sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Rasulullah SAW lahir, coy, akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri dan serta mendengarnya. Terkait dalam pernyataan ini, coy, Al-Suhali dalam Ar-Raudul Unf menyampaikan bahwa diriwayatkan dalam beberapa hadis yang maksur, dulu iblis bisa mencuri dan mendengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapis langit. Sehingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dan mendengar sama sekali. Sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Ini dikutip dari Abul Qasim As-Suhaili dalam bukunya Ar-Radahul Unf, Juz 2 halaman 194. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa pada saat Rasulullah Muhammad dilahirkan, coy. Saya Harli Perdila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.